Kita ngasah pisau dulu guys, sebelum kita ngebas guys. Mangkelandap guys. Landap lemak kepalanya guys, ini sakit kali tangan guys. Umban putus deh guys. Nah kita periksa kuda guys, lewat tajam belum. Panjang ini rantai nebas. Nah, cukup guys. Sudah cukup tajamnya. Karena di rumah tadi sudah diasah juga guys. Kita siap-siap untuk menebas. Udah kita asah, kita coba kurai guys. Alanda belum mas hantri. Oh, acak-acak guys. Landap. Putus gak lu? Nah, jadi landap guys. Tapi kalau kata kakek saya dulu, sebenarnya bukan di pisau, letak tajam ataupun letak keberhasilan dari perembasan, semua itu di siku guys. Walaupun pisaunya tajam, tapi siku kalau sudah lemas dijamin apapun yang kita potong tidak akan putus. Ingat itu guys.